Datang di bawah. Makan apa, Mam? Barang. Cacar saja, Nak. Makan apa, Mam? Barang. Cacar saja, Nak. Cacar saja. Makan apa, Mam? Barang. Cacar saja, Nak. Ini adalah pasar pangan murah di titik yang ketiga, ya, dari 23 titik yang akan kita laksanakan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan di Kota Kendari dalam bulan satu bulan ke depan. Ini sampai kapan akan diselenggarakan? Sampai tanggal 12 Desember pelaksanaannya. Menyasar seluruh kecamatan dan kelurahan? Iya, menyasar seluruh kecamatan dan kelurahan. Bu, apa saja yang disediakan, Bu, dalam pasar murah ini? Ada beras, ada minyak, gula. Jadi yang masuk dalam kelompok pangan strategis, ya, yang biasa menyebabkan inflasi. Bu, apa sih, Bu, tujuan dari pasar murah ini yang diselenggarakan, Bu? Tujuannya ini adalah untuk menekan inflasi, terus juga meringankan masyarakat, kita dalam pelayanan masyarakat, ya, dan membantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih murah. Untuk harga sembako yang dijual di sini itu berapa sih, Bu? Apa bedanya dengan yang di pasar-pasar pada umumnya? Di sini harga distributor, jadi bukan harga pasar, ya. Kalau di pasar kan mereka membeli ke distributor, ya. Yang menjual di sini adalah distributor. Sudah di harga distributor, dilakukan lagi subsidi dari pemerintah. Subsidinya sebesar berapa itu? Jadi macam-macam. Ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Seperti telur 3.600 per rak, ya. Kalau beras itu 1.000 per kilogram. Jadi 10 kilo itu 10.000 subsidinya. Okay. Menyerap 5.000 ton. Kita harapan 2 bulan ke depan ya dapat 10.000, 15.000 lah untuk stok yang di Kose Bulog. Memang agak sekarang karena panennya sepanjang bulan, ya, jadi tidak ada panen raya, spot-spot panennya, kemudian harga di penggilingan memang merangkak naik otomatis. Bulog pun menyesuaikan dengan harga tersebut supaya stok itu bisa kita ambil di gudang, disimpan di gudang Bulog. Targetnya sendiri tadi berapa? Kalau saya targetnya untuk semester ini ada 25.000 ton sebenarnya, namun dengan adanya gejolak harga yang demikian tinggi, ya, kita tetap mengoptimalkan bagaimana supaya minimal ketahanan stok kebutuhan kita untuk sampai April 10.000 sampai 15.000 ton kita bisa serap di sampai Desember ini. Untuk di wilayah Sultra sendiri, Bu, penghasil atau yang panennya lagi tinggi
banyak itu di mana? Kalau panen kemarin kan ada Menteri Pertanian ya di Ladongi, di Kolaka Timur, di Konawe juga ada, Bombana sebagian ada. Sebenarnya panennya masih ada di sepanjang bulan ini sampai di Desember. Nah, namun karena tidak spot-spot ya tidak bersamaan sehingga itu juga yang menyebabkan harga gabah masih rata-rata tinggi termasuk berasnya. Karena bahan bakunya tersedia sepanjang waktu namun masih tidak dalam jumlah yang banyak. Tapi sejauh ini tidak ada kendala selama panen gitu. Ya itu dia tadi saya sampaikan masalah harga gitu. Karena memang ya supply demand ya, misalnya karena panennya tidak terlalu banyak, banyak yang membutuhkan gabah, otomatis harga gabah bertahan di harga tinggi. Sekarang harga 5.000, otomatis beras juga akan. Kemudian ada juga telur. Ini ya 10.000 rak lah. Jadi kalau kita pada prinsipnya siap berapapun kebutuhan yang untuk pasar murah ini kita akan support. Namun angka-angka yang saya sebutkan tadi itulah yang awal untuk kegiatan ini. Namun kalau ada tambahan kita siapkan. Bu, kalau Ibu melihat pangan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Bu bagaimana? Kalau kita melihat sebenarnya beras ya yang harganya ini sekarang sudah di atas harga eceran tertinggi pemerintah. Itu yang perlu kita lakukan secara masif untuk penjualan langsung ke konsumen akhir. Nah, dengan adanya pasar murah ini, kita sangat mengapresiasi karena fungsi Bulog juga ada di sini bahwa masyarakat bisa menjangkau, ada tersedia, terjangkau, dan kita mendistribusikan langsung ke customer akhir masyarakat dengan beras harga murah. Apalagi disubsidi ini berarti bisa lebih murah lagi. Bu, kalau Ibu melihat stok beras, minyak mendekati Natal dan Tahun Baru ini bagaimana, Bu? Kalau kami di pihak Bulog, sebenarnya kalau beras itu aman. Kami stok sekarang ada 11.500 ton, ada untuk sampai akhir tahun aman lah. Terkait minyak goreng sama gula, kita juga ada stok, kita sudah persiapan itu Natal dan Tahun Baru. Namun kalau di pertengahan misalnya di akhir November ini memang karena ada pasar murah stok kami terdistribusikan di situ, kita siap untuk melakukan order lagi. Apakah menjelang nanti persiapan Natal dan Tahun Baru itu dipastikan harga-harga tidak melonjak lagi Bu atau seperti itu? Iya, jadi memang ya kita harus kerjasama semua ya. Kami pihak Bulog tentu harus menyiapkan komoditinya, namun dalam pendistribusiannya itu kita harus bareng-bareng ya, misalnya dengan pasar murah selain Bulog masuk ke pasar, ke outlet-outlet Bulog sendiri, tentunya dengan ada pasar murah ini bisa lebih terbantu. Bu, untuk panen yang kali ini, yang baru-baru ini, serapannya sendiri berapa? Kalau memang tahun ini agak berbeda ya dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang di semester ini, kalau Bulog ada beras ya, beras 88 ton, ada medium, ada premium. Kemudian ada gula pasir, kita sudah siapkan 10 ton. Kemudian... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.